Não, a do cara. الحمد لله رب العالمين استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن يد الله تعالى على الجماعة أو كما قال أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kepada ahli kampung Hujung Baru yang dihormati, kepada bapa dia dan kepada mama dia yang senantiasa kita menuju dan kita menghadiri diri kita kepada majlis untuk kita mari membetulkan akan amal kita dan untuk kita agar panggil sebagaimana membaiki, mari baiki dan akan cara nisbah amal kita. Oleh kerana kehidupan dunia ni sebagaimana tempat mazra'ah atau panggil tempat sebagai cedeng ni, akhirat tu tempat kita bunuh, tempat kita makan. Nah, oleh kerana tempat cedeng ni ialah letih sikit, nah, supaya kita nak makan padi, nak makan padi tu ia kena turut nizam dia, ia kena turut tartib dia. Nak kena bergala, kena belak, kena belong, penama tak tahu, nak sebut pun tak erti istilah dia. Nah, nak makan padi 3 tahun tak apa, nak makan padi 4-5 bulan tak apa, kena tanya jak diri ni dah. Cara nak makan padi. Nah, kita nak makan boleh 3-4 bulan lagi orang buat padi ke? Mesti kena tanya jak hari ni dah. Pah nak boleh cabu, nak boleh gapo, tu letih tu. Kena kena cari kereta bergala, kena bergerak, kena bergala. Tak itu ke? Banyak alat kakak. Tapi hal tu bukan tempat kita nak. Kaca duk bergala tu ke? Habis puluh-puluh ribu beli ini. Bukan tempat kita nak. Kaca duk bergerak letih bukan main. Bukan lepak kita nak lagi. Ya kita nak di mana? Nu nak pada padi, nak ke nasi. Oh ya kita nak. Oh tapi nak boleh nasi ni ya bukan mudah. Tengoklah pinggir. Alah mudah weh. Apa itu kita, kita tak kena terusuk saya. Nasi tupah pun kita tak ada berasa pun. Nasi nak tupah ya berkenyah, ya berkenyah. Tak ada berasa ega apa. Kenapa? Kita tak ada buat padi.
Kita tak ada wak padi, kita tak ada wak benih. Tak bahasa tak letih pun. Oh, orang wak padi kat tengok. Berah tupah. Siap belah. Ya letih buat dia. Apa itu Nabi kita saya, sahabat saya, saya kepada semaya. Sahabat saya kepada amalan. Ya nak boleh satu amalan, ya letih. Kita ni mudah-mudah ya. Tahajud pun bangun, tak buat bangun. Bangun kecing, bangun berak. Apa yang bangun semaya, ya tak boleh. Nampak tak tak? Wap sebeh, ya belana. Kro'en tak tahu apa teh. Tahu nak baca orang. Tapi tak baca. Kenapa? Oleh kerana kita dapat dengan mudah. Dia budak sah ni. Tak ada apa. Tak ada berasa herak. Nampak tak? Budak ke boleh mutu suti dengan orang tua yang beli. Orang tua kita beli mutu kita. Kita tak ada rasa letih. Nak boleh mutu sebutih kita tak biasa. Tak erak. Nah. Itu ikut segera nampak. Akik tayah. Tak tengah panah. Tak tengah mung. Nah, eh mutumu duk tengah panas no kering. Entah apa ya tak ada mai. Ha. Karena kita boleh dengan mudah kan. Okay? Ada yang boleh lubah tu menyakit tu, menyakit apa? Menyakit nak jadi mudah juga bagi ya kita. Nah, satu padi. Ha sebab kita nak ke telaga, nyo gali tak ke weh bukan mai. Oh lah teh turun 13 mai, turun 14 mai nak boleh ke nak buat telaga. Tapi nak ke telaga ke? Okay? Dia kaca gali telaga ke nak telaga ke? Dah. Nak ke air. Tapi cara nak dapat air tu je lah tu. Kena gali. Letih. Nah. Ha, ni sebagai tu juga. Kita duduk semaya. Bukan tempat kita. No. Tak ada nak di semaya tu. Nak ke apa? No. Nak kepada keredaan daripada Allah. Nak dapat padi melalui galo, melalui berak apa? Melalui galo, melalui bergerak, melalui belau, melalui mengetek, melalui menyemak, banyak perkara. Kita nak sebut pun tak erti. Itu cara nak boleh padi. Juga cara kita nak dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala melalui mengaji, melalui semaya, melalui baca Quran. Nah, semua lalu kau tu kita nak benih, kita nak padi, kena buat benih. Kita nak pada keredaan Allah, kena turut tertik dia. Nak kepada syurga Allah, kena turut tertik dia. Mana tertik dia? Ha ni. Ngam mengaji lah, ngam istiqomah lah, ngam semaya lah, ngam berdoa lah, dengan istighfar lah. Ni, duduk nanti dia. Padi duduk nanti siap dah. Pasal kita nak padi, berat padi, nak ke padi, benar tak saya buat. Nak ke telaga, nak ke air, tak saya gali telaga. Nak pada keredaan Allah, tak saya semaya. Nak pada redaan Allah, tak saya mengaji. Nak kepada keredaan Allah, tak saya bentuk diri kita duduk dalam amalan. Ha, kalau kita dengan akal, nak dapat ke tak bagi orang itu? Orang yang nak kepada dengan tak mau bergala, tak mau bergerak, tak saya buat benda. Boleh jadi tak? Oh, mustahil nak dapat padi bagi dia. Orang tu nak ke air dengan tak bergala. Nak ke air dengan tidak buat telaga. Oh, mustahil bagi dia. Juga kita dapat keredaan Allah dengan tak melalui akan jalan yang Nabi kita itu. Eh, payah sikit bagi orang tu. Sungguh syurga Allah Ta'ala dengan kau tu tangan dia, dikekuasaan dia. Tapi dia janji, inna Allah la tukhliful mi'an. Allah Ta'ala tak silap janji. Apa hak dia janji? Mu semaya, ni janji orang semaya gini. Mu puasa, ni janji orang puasa gini. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yaumin akhir. Itu janji ye. Innama ya'muru masajid Allah. Orang alik-alik mari ke masjid. Orang tu ke man amana billah. Tanda kata orang ni beriman. Siapa dia kata? Allah. Ha, cukup. Tak ada kena berkira apa. Allah Ta'ala royak syiadah. Kita pisah ulik-alik. Tapi kerja agama ni kecek. Kecek payah buat mudah. Kerja agama ni kecek payah. Gapa kecek payah? Bukan tiap-tiap orang boleh kecek dah. Nampak tak? Nampak panah kali pun. Ha, terhadap tak krisis. Ha, mula. Tak mula. Deh. Deh. Aduh, deh. Tak boleh duti lah. Dia nak kecek payah. Buat ada ayah. Semaya. Tak ada payah. Sedekah. Kau mudah lagi. Tu perkerja akhirat. Kerja dunia. Kecek mudah. Buat payah. Tu boleh tengok. Hak dunia. Oh, perkecek. Mudah ya. Oh, nak kaya tak payah. Gali timun ke, menggali-gali 15 lubang, selubang mutai timun. Lepas ada lima tu mutai tu. Oh, dia buah mari baru oh, jauh boleh kereta wak rumah. Oh, kaya berak tak ada apa lagi tu.
Ya tak? Tak ada tanah sepahambuk lagi. Tapi bunyi kaya. Tapi nak tanah we hidup dulu. Payah. Nah, ingat tahu tu kaedah. Hijau akhirat. Kecek payah. Buat mudah. Tapi tak ada orang nak buat mana. Tapi kerja dunia, kerja ia mudah. Wah, payah lah. Itu tekat dah kita tu. Nah, habis kata. Lain sikit, kita masuk dalam media kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mana weh? Di mana? Keenam. Katanya keenam. Yang keani. Nah, daripada poni daripada adab sakuk di atas orang tu nak dapat kemenangan dan nak dapat kejayaan. Gapo yang keani? Katanya yang keani barang sesiapa. Yani pio-pio masuk belaka tu tino jatuh tu. Itu barang siapa? Barang siapa mana? Tiada ia menerima akan pengajaran orang. Allah tak terima pengajaran orang. Hotok guru duk cerita, hok ustaz de roya apa. Kita tak terima pengajaran yang dia orang. Dok bahasa sedak lek kita. Dok bahasa kenal lek kita. Nah, mula babo dalam kata, orang tak terima kan akan pengajaran orang ni, seolah orang sakit tak terima pengajaran bomo. Hok bomo goyak ya tak sepadu. Bomo kata tak semakan ni, pada pandah bomo ni. Nabi kita tibul akbar. Nabi kita tu. Bomo hak besar sekali. Amal yang kita ada semaya tu lah. Amal yang ambil semaya tu ke. Tu hubah. Hubah apa? Hubahnya ke amapak. Dan hubahnya ke amapak. Dalam semaya tu cukup ada lah. Nu negeri sana dan negeri Cina. Penyakit tu baru. Dia muda masyur sekarang penyakit. Apa nama? Ibu nama-nama dia. Corolla. Corolla tu kereta deh. Apa corona? Nah, tak apalah. Penyakit corona, kronik nama ni. Deh. Hobla kena ni ke Cina? Orang-orang buza belaka. Orang Islam ni tak kena. Orang Islam tak ada kena penyakit ni. Pada mau cerita ke mana? Oh, bomo dia gaji dah. Nak we lepas pada penyakit ni, tiap-tiap kali membangun tidur mung kena basuh tangan. Sudah basuh tangan mungkin kena koma. Sudah koma mungkin kena segar air naik ke hidung. Mungkin kena basuh muka mu semua. Nak tidur bangun tidur. Kena basuh pi kok langan ni ya lekat kok bulu-bulu romo ni, kumeh-kumeh dia. Jadi tu baik natijah. Oh, kita dah ambil air semaya dia. Tengoklah ni mak kita. Bodoh berasa itu. Bomo siapa? Bomo suruh basuh tangi. Tengok. Padahal tangi kita dah lahan ni. Tapi basuh tangi. Kenapa? Nabi kita ajar di awal. Ambil asmaya itu ke. Lepas kita daripada kumimnya ke. Nak we kita lepas. Sahri basuh lima kali. Sahri lima kali. Tengok. Nak cuci semua kita. Menyakit tak ada nak hengah. Apa itu? Apa asmaya? Sunat kita serak air naik hidung tak tahu. Serak naik. Ulama kata nak, we kita serak air naik hidung, we sapa ke otak. We berasa esno otak. Kenapa? Otak kita saat itu ya kering. Kita cangan ya banyak. Pagi petai, pagi petai, pagi petai. Jadi ya tak beriak. Urat otak saja ulama berkecam lagi. 70,000 sarak. Urat ada usai buta lah otak kita saja. Sampai itu buat kita ambil asmaya. Sunat tekan sikit. Tekan, we are naik ke otak. Kenapa? Nak basah ke otak. Orang panggil dia gerak otak. Hak dia menak, hak tak agak, hak gapur je segam lah. Pup. Di mana tu? Di ambil asmaya kita. Apa itu orang yang istiqamah? Ada dah. Orang menyakit amapak dah. Menyakit amapak dah. Hubat dia, serak ni sama. Ajar serak. Ajar serak. Ambil asmaya, serak. Ni, dia sakut dengan otak. Amapak ni, dia otak. Piuh dia punah. Sel dia panggil. Sel tangan, sel jari, sel gapa. Dia duduk mana? Dia ada di otak. Nampak tak? Pelita tengah cerah malak. Buku apa? Buku piuh malak terapun ada piuh. Tak hidup pak pelita ni. Walaupun burung baru kali pun. Cari beli burung malak, punah piuh.
Nampak tak tu? Habis tu kalau amat pak, pecek tak jadi, dia punuh piyu. Beki dia piyu. Mana? Sengok ai. Ha, tu hubat orang Nabi kita ajar. Nampak tak? Ha, sudah sengok ai. Rokong. Rokong ulama, sujud ulama. Wacai kita pam yak ulama kira. Masa kita sujud tu, wacai kita dok pam. Kau sujud lama, wacai kita pam banyak pergi ke otak. Masa kita sujud, kita menyawa. Kita menyawa masa kita berdiri. Dengan kita menyawa masa kita sujud. Tak sama lah pelang dia yang berdiri. Ha, sahabat itu luar-luar. Sujud ilama sikit lah. Kita ni, sujud ilama. Widarah tu turau ngatik kepala. Ni tak ada apa siapa. Oh, tak ada nak sujud. Ya rukun panye, rukun tawi ke. Biar maya sunat. Sujud ilama. Tak kali. Aku nak maya sunat, aku tak. Aku nak maya sunat subuh, aku nak sujud ilama. Aku nak tempat sujud lama, we ada tempat rokok ilama. Ni, orang panggil nak garis seh, wacai nak pamgi. Ha, tengok, hok Nabi kita ajar. Apa kita tak ambil pengajaran? Tak berasa menggo, tak berasa lebih, tak berasa kata penting. Ha, tengok. Apa tu dah? Salah dia tu. Salah bomo ke salah orang sakit. Memang bomo royak kita tak sepakat. Ha, salah kita, salah orang sakit. Ha, di sini makai tu, dia kata kena, barang siapa tidak ia menerima akan pengajaran orang. Tak terima weh apa orang dia ajar, tak ambil pakar, tak ambil kira ni orang ni. Orang ni kok mana ni? Jawab, maka tiada lah baginya. Ha, tiada baginya, tiada gapo tu. Apa nak baca kena ni, hei? Hei, baca kena tu? Hei? Ha, maka tiada ada baginya hujah qad haratil ka hadratillahi ta'ala. Ha, apa makna orang ni gak di akhirat tidak ada hujah? Gapo mo kita pengen hujah? Tidak ada benda yang kita nak agak panggil buat hujah. Dia Allah Taala tanya, hujah kita tak ada. Apa kalau sudah ada pergi? Gena mu tahu apa baik kat kering misal. Ah, saya terlupa. Ada hujah juga boleh royak. Gena asyik perakan ni mungkin tahu. Ni yo, ada hujah lagi. Tapi Allah Taala hatta nabi, hatta ulama, hatta para-para kebaikan mari wi ke yak pengajar kepada kita. Data-data kita tak terima pengajar yang demo ajar pada kita. Apa hujah yang kita nak jawab dapat Allah Subhanahu Wa Taala? Hai, ada hujah gapo? Nak jawab gini. Hai, saya kata aku hatta dah ke? Tok guru, aku hatta dah ame-ame, aku hatta para-para ustaz, gitu cerita kebaikan kepada kamu. Apa mu tak pakai? Ha, kita nak hujah beno. Ha, sabit tu lo ni. Napa tu? Kita dengar pengajaran orang, okay. Ulama kita dok buat ubek kita, dok mengarah kita. Ni untuk mudah kita. Tapi kita wak halak bala, wak tak karik, wak tosri pakar, jalik orang nasihat kepada agama murih. Hei, pergi semaya, mata yang bekai dengan kita, kenapa nak murih ajak semaya? Padahal sejik dia, ya wak, ha, murih dah. Apa sejik ni, ya wak tu, kau tak mari tu, buat juga, terlagi ajak ya. Ah, mata yang berkacau lah kita. Hei, pergi sejik dia, amur, ajak orang lain tu. Haa, yang dia murih di kita, ada iyalah buat juga. Ah, orang kita ni pelak buat-buat bagi kita ajak tak murih. Buat mengusung ayah, ya doa. Ah, mau apa? Buat mengusung ayah. Tu usung muat. Tak saya tak mau, ya tak saya naik. Tu buat mengusung ayah, orang kata nak usung mu dah. Ha, dah. Ya tak mau ya apa? Ha, kita pun semat je tu. Ha, tu kita kena khabar nah. Ha, kita ambil pengajaran orang yang ajar kepada kita. Gapo no ayat sini ni? Nu hadis-hadis Nabi kita. Semua tu ke sunnah-sunnah Nabi kita. Itu sebagaimana kita nak ambil faedah, ambil guna dengan dia. Orang tina nak jangok, tak nanti kena locan. Tak nanti kena pakai bedak bedek dak ni. Dia mau cerita orang dari England. Orang suku sakat, orang agama suku. Allah, darah lah. Ya darah, masa Islam juga lah. Darah tu. Baik yang dia jangok ni deh. Dua baik.
Pagi petang orang wak baik dia kena wak dua orang. Darah yang nak pergi ke mana ada budak dua orang wak baik jangok dia baik locang. Ada cukup bedak dia tekak atau sabu tekak suku, sabu pipi suku, sabu tangan suku, sabu belakang suku. Ya ada sabu bakar tu. Yang kulit pun ya bersina. Nah, dalam keadaan dia berjalan tu, dia bertemu dengan masturo. Orang bertindak. Orang bertindak masturo, dia pakai kata obi. Kata obi dengan ini. Eh, dia kata, eh, berkali huduh benar, berkali buat ini yang kata. Ah, ya, pehek kot tu. Ya, pehek kata orang bertindak kata tu ke? Huduh. Sahabatnya katanya huduh berkali, mungkin dia nampak kata dia jangok. Apa tak? Dia nampak dia jangok ni. Dia pehek kata tu huduh. Dia pergi. Pergi masuk jumpa kecek masuk dalam bilik. Deh, buat saya lah. Bawa masuk dalam bilik, budak pakai masuk terpecah. Pecah dah. Kulit dia laik pada kulit darah tu lagi. Kulit-kulit dia laik. Bukan laik saja nah. Ada apa weh? Nur. Dia bukan laik biasa. Nur ada. Bukan nur dengan locan. Bukan nur dengan bedak. Dia mari tanya, kena kulitmu molek, umpah kalau campur. Boleh kulitmu jalan? Aku ni kulit molek, dua baik ya. Sebaik-sebaik tu 20 ribu. Barang saja. Kamu pakai lo campur. Hak tina terjawab, sadak lo campur. Amu ni ke, istiqamah ada asmaya semua. Ada asmaya semua, katak semua. Nya putih tu, panawi putih tu, wanu pakai sekarang. Buka lengah, baju nipi, panah kuat. Panah we molek ke mana, muka kita tak tutup. Orang tina dia jangan dengan kata. Dia buka tak tengok, ada lah orang tina. Nampak tu, tengok tu pakai di ponok. Oh, kau kita berpagar, tak ada gitu. Sekolah tak jeling-jeling, muka dia nampak beda. Dia tak kata nampak dah, panah ada situ, tua ada sini. Ya tak jadi, ponok ni, kucing miau, miau. Dia pisah lagi dah ke dinai tu. Kenapa? Dia terasa kata benar di belakang dinai molek. Ayat islah aja. Orang tina. Nawi kulit molek. Bajik bakar. Rajin baca. Rajin apa? Ambil asmaya. Istiqamah. We ada asmaya semua. Berserta pakai tutup aurat. Kulit molek sendiri. Oh, ya kelebihan ya Nabi kita ajar maipa. Semua tu ke benar penting. Tapi nak tanya, pia ambil pakar ni pakai kasih ribuan ni. Apa hikmat pakai ribuan? Banyak lagi. Tapi kena weh tak akal. Takut dia mau kata babo widuk kato. Jadi malu benda kebakar. Sujud satu kali bagi orang ada kasih ribuan dengan sujud dengan tidak pakai kasih ribuan tak sama lah. Orang sujud orang ni sujud dengan tak pakai kasih ribuan satu sujud ya. Tapi orang pakai kasih ribuan satu dia kali sujud menepati 70 kali dia sujud sembahyang. Satu kali menepati 70. Oh, kawan tak pandai beli. Gidi markah ya jual beli siap orang-orang. Seni maka beli pak boh geruk. Tak nak kira tak ada peting di cumi dak. Maka beli pak boh geruk. Ni. Dia mau buat yang mudah lah kepada kita. Kita yang duk payah sekarang ni. Kenapa dah tu? Allah. Nah. Ha tu. Ha habis kat tu. Ha nah. Itu habuwe yang pertama. Ha gi lagi kata sini dan sayugionyo. Sayugia ni sebaik-baiknya, selawa-lawanya, secome-comenya. Itu mana sayugia? Dan sayugia, sayugia pia bagi segala yang akil, orang berakal. Patut kita panggil, patut sangat bagi kita orang berakal. Patut gapo kita orang berakal ni? Jawab patut bagi orang berakal ni we itu ha membahagikan pada tiap-tiap hari itu empat bahagai. Ha so kita bagi. Tiap-tiap hari ni we kita buat jadual bagi atik we tu be empat cara. Oh tengok ulama mari dok ajar pada kita. Eh, bomo mai dak atowi kepada kita. Mu nak selamat, mu mek pak perkara ni gi pakar. Tiap-tiap hari we ada pak perkara ni dalam kehidupan kita. Apa dah kita buat jadual ya mudah ram. Ya mudah, lah ni payah amalan ni ke. Tak ada buat jadual.
Tengok nak ayuk kita seneh. Hari ni pergi peracung di mana. Hari ni kena pergi jumpa dengan siapa dia. Hari ni gapo. Ya seneh. Kenapa? Kita rang jadual siap dah. Pagi ni pukul 9 kena pergi situ. Kita tak kena time lalu dah. Ni pukul 9. Persiapan kita pukul 7 lagi dah. Pukul 9 kena pergi dah. Pukul 11 duduk situ. Pukul 12 duduk sini. Kita atur siap. Sambil kerja dunia mudah habis dah. Tapi kerja akhirat kita atur dah. Kerja akhirat kita atur. Lalu ni pergi wab sebah duduk mikir. Wab sebah dah duduk mikir. Nak baca pun. Subhanallah apa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dah dah. Apa salawat Nabi ya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Banyak. Ni macam apa eh? Macam lain Allah. La ilaha illallah. La ilaha. Oh, kakak nak ajak pergi mengatik macam tu. Kakak ke situ lalu lah. Lepas tu, tak uang sebab dia kata. Muka kita tak ada uang jadual. Lah ni tak ada uang jadual apa sekarang pun. Amalan jadual tak ada. Bangun pagi tak tahu apa. Fikir nak makan, berak tidur. Tak ada fikir apa dah. Muka jadual tak ada. Apa? Telah kita buat jadual tak ada. Bangun pagi, pak letak Allah. Pagi ni, subhanallah, 1,000. Banyak 1,000 ni weh. Kenapa ada bunyi banyak dah. Subhanallah 1,000 lu. Padahal ada kecak bak orang 2 jam. Pupulah apa-apa 1,000 dah kali kira mari. Nah, kita tak. Pagi-pagi. Subhanallah. Hari Jumaat selawat boleh 100 kena. Hari ni tekan. Wajib dah kita. Lazim di atas kita. Bangkap di kita. Aku kena baca selawat 1,000. Hari Jumaat ni berbentuk selawat. Awak 100 sehining sehari Sarawak kena 1,000. Bagi mek lepas mengorek berapa? Buat sehari semalam aku nak 100. Ha tak lepas mengorek 30, lepas isya 30, lepas subuh 30, lepas mengorek 30, lepas zuhur 30, lepas asar 30. Misalnya we jadi mudah kerja. Lah ni payah, muga apa? Tak bagi. Dan kita tak bagi pak, tak bangun pagi, tak tahu nak buat apa kedo, cokong. Lah, dia tak tahu apa, hok lain yang mari. Gapo? Ni telefon yang mari dah. Ha, dia boleh ke dia so terang. Oh. Seje tu rasa 3 minit. Duk main kuih. Iyep. Iyep. Oi, besok hoda. Tu tak ada pergi ke mana baru nak gila kuih tu ya baru. Ha, ni dia makan dia makan apa? Ni kita tak aturkan akan garis jadual amalan. Demo dulu wa amale hari Jumaat lepas zuhur yasin lepas zuhur lah lepas Jumaat suratul waqiah lepas asar selawat 100 misal lepas subuh la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim ya wal sudah maya pak tai 100 pop sudah pop gih kerja we ada hati habu amalan kita dengan Allah Taala hubungnya kita dengan Allah we ada hati. Lah ni bangun pagi pak hubung dengan manusia lalu lah kita. Bangun pagi pak pecek nombor dah. Ta. Lah. Ha tengok. Tapi Allah hubung dengan Allah Taala ta. Hubung dengan Allah dah dengan Allah tu tak ada. Tu kita sekarang tu. Ha tu nah. Yusuf bagi kepada kita 4 bahagi. Mana 4 bahagi tu? Pertama. Ha tengok. Pasti kita cek diri kita. Kata empat perkara ni sudah ada ke tak lagi dalam kehidupan hari ini kita. Mana eh? Pertama, berbuat. Nah, berbuat ibadah akan Tuhannya. Ha, dalam sehari itu ada tak masa ibadah kita. Lo ni seweng 24 je. Mospita 24 je. Ropak 24 je. Nak berak? Kedah malah 24 je. Semua 24 je. Sejik orang boleh beri apa je? Dia sejik boleh beri apa je? Sewe 24 je. Mospita 24 je. Lopak 24 je. Kita ni dengan sejik boleh beri apa je? So kata sejik lah. 15 minit tu pun nak berak nak berkecing lah. Ni tak ada orang mengaji. Kalau tak mengaji hidup ini lah, boleh dia tak? Tak boleh. Ha. Kita nak pergi ke masjid 24 je, tak nak berkecek dah tak. Nak pergi sejak kepada buat ibadat sejak ni pun tak ada masa dah kita. Pergi ke getah kita, 3 je kita motong saja. 2 je kita pergi ke kebun kita. Pergi ke kedai kita. Oh, 2 je pergi ke kedai kita. Tunggu kedai
Para tu basuh kereta sejeng boleh ikut kereta kita. Tapi ikut pada akhirat kita boleh ikut pada Allah Taala. Ibadat pada Allah Taala lah ni kita wira apa je. Tuai yang beri umur pada kita, tuai yang beri rezeki pada kita, tuai yang beri hidup pada kita, tuai yang beri belakang pada kita. Lah ni kita wira dia apa je kok gitu. Hei, lah ni apa je? Tak ada. Banyak kita wika hok hok tak pakai aja sekarang. Peracung, beje-beje boleh. Nampak tak tu? Ha. Tapi nak baca Yasin, Allah, apa belah mainnya? Tak deh. Ha, ni. Siapa dia salah? Klik salah. Klik salah kita. Kita bagi masa tak pandai. Apa itu dalam masa sehari, we ada pak gulung ni, pak cara. Mana? Satu, metik. We ada tik. Masa kita keluar antara kita sejak tak apa dah. We ada tak masa kita rapat dengan Allah. Kalau ni kita masa rapat dengan manusia semata. Dok semua ye tu telefon dok mari lagi. Nak ya tu tak kerak habuh hubung dengan orang. Pamit masa mana lagi hubung dengan Allah Taala. Muga dok hubung dengan orang semata. Dok semua ye lagi hubung dengan orang tak ada beradu reti. Allahu akbar semua. Ah, mari dah, mari dah. Mari dah. Tengok. Pandang mik masa mana hubung dengan Allah. Muga banyak kita dah hubung dengan manusia sekarang. So, itu yang pertama. Nah, ha, berbuat ibadah agar Tuhannya. Hey, kita lah ni umur berapa dah orang? Umur berapa dah kita? Bahan-bahan kata orang? 50? Boleh lah, nah. 50 tahun. Teracari. Kita ibadah dah pergi. Tidak tanya. 50 tahun kita. Kita ni masuk lagi gulung dengan orang ibadah dah pergi ke kita. Okay, baru dah main. Ya, baru. Hak ibadah sungguh buat. Hai, hok siapa semaya, siapa bekok dah, siapa bekok kaki pun Nabi dia kata semaya. Ada ke dak lagi? Tak ada ke bekok kaki. Itu lah itu apa nama ni? Nyamuk ketek cirit. Berhenti ingat ayat tu lagi dah kita ni. Nah, pada tu duk cari masa ibadat kepada Allah. Hok sebenar tak ada lagi. Ni baru loli-loli gini ialah. Nah, pada. Ha, tu kita. So situ. Ha, yang kedua, gapo yang kedua? Dalam sehari we ada masa kita ibadat kepada Allah. Dalam sehari itu juga gapo he? Ha, dalam sehari itu ke? Iyalah, mengira-ngira akan perbuatan dirinya. Allah kena mengira atik ni. Klik tak kepala, tak cik mari. Eh, kira ke diri. Pengen, hasibu anfusakum qabla antuhasibu. Mu kena cik di kamu sebelum kamu dikena cik pada Allah. Siapa dia? Allah Ta'ala nak periksa kita. Lah ni wak gapa rata. Lah ni ku umur ni 40 dah. Eh, amalai. Eh, dah mikir semua. Dah cik dah dah. Cik dah? Cik cik mana ni? Cik darah tinggi. Dia cek tu kita. Tahu awal letak biasa cek. Dia berasa tak podoh ni setahun ni kita ni. Dah itu ke? Sohbak ni siapa? Sohbak ni siapa pun nama sohbak ni? Nah, sohbak ni nga kena pedih. Sayyidina Ali ni kena dengan mana? Kena semaya baru cabut mana tu. Demu. Kita jadi bisu tak boleh semaya dah. Gidi-gidi nak mulai tu kita dah. Tu. Dia panggil hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita kena peksa diri kita. Tera-tera canya diri kita. Eh, aku seri amalan ni setara mana. Eh, tak dapat. Mula apa dalam kata sekarang. Cuba pejai mata. Tera kita pejai mata. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak ambil kita buh dalam syurga dia. Kita berasa kata dengan amalan mana. Tera pejai mata tengok. Hei, terapi je mata. Eh, aku buat kali masuk dengan semaya, kali syurga. Ha, tengok semaya kita, baik mana kan? Kita duduk semaya ni, baik mana? Eh, duduk semaya lah ni, duduk mengaji. Kedak buat semaya, nak tanya dulu. Sekak duduk semaya ni, mengaji bila? Nak tanya kata. Aku duduk semaya sekarang lah. Aku mengaji tak pergi ya? Kena dengan kamuk gitu ya baru ni. So, eh, tu semaya. Ha, je mata pula. Ibu kali ku masuk serga dengan poso bali. Hata tengok poso kita. Baru mengamuk nak makan ya baru sore-sore. Sebut kata poso pak, weh, petani makan apa? Serati ke kebah? Ah, tengok dok fikir nak makan. Tu poso kita.
Nah, ha, keluar zakat pula. Baik masuknya zakat. Zakat kita sekarang, wingan mecah. Bukan wingan hati dak, wingan nak murih. Oh, ada Allah lah. Tak murih ke tak musuh bui. Tak ada Allah. Ha, wingan mecah. Bui tu bui, tapi hati tak saya terima mana. Cuba letak saya bui tu hati. Nampak tak tu? Ha. Orang Nabi kata, orang menikah belanja kepada seorang reptino dalam tapi hati dia tak sebui. Cuba dia tak sebui. 30. Ya wui lah 30. Bui tu 30. Tapi hati dia tu boleh tak sebui. Orang ni duduk zina lah. Jatah tu dia kira zina tu dia. Nah. Orang beretih. Orang beretih. Tapi dia niat tak sebayar. Orang ni curi lah. Ha, nama curi lah kata. Nama lah. Ha. Ha, tu cik cakap. Ah, haji pula. Aku ni berapa kali masuk surga dengan haji lah. Karena dah lagi dah. Haji pada kena royak kat orang sekarang ni. Takut dia mau tak tahu kata pergi ke Mekah. Kena pukul gambar. Oh, tak boleh lah. Takut dia mau tak tahu ni. Kata tu haji ni kawan ni mana. Mungkin dah Mekah. Oh, sungguh kan. Oh, buat gambar ni tengok ni. Kawan dia ni matok apa tu rupanya ni. Siap pula dah haji kita. Nampak tak? Oh, tak lain tak bukan cik-cik bagi. Semua amal yang kita buat untuk nama teluk siapa pada syurga Allah tak lain jadi. Ada sejalan yang kita. Gapa? Rahmat Allah dengan kesiablah Tuhan itu. Hmm, nak masuk syurga ni dengan kesiablah Allah Ta'ala. Ha, tak kena maya kesiablah. Dah ada tak kerja tu orang pun tak siablah we kita ni. Dok kata semaya ni ke? Nak gapa? Nak pada rahmat, nak pada kesiablah dia. Nyanyo kok karing. Malah-malah itu pun ya dah mengajar orang juga. Ha, siapalah dia kita pun. Ada harapan dengan mengajar gini ni pun. Dia buat sedap, dia buat sedap. Ni rahmat. Nah, pada tu dia mula nak dapat syurga Allah dengan penat, dengan letih. Sahabat sorang-sorang dapat keredaan daripada Allah. Mati anak, mati suami, mati isteri. Kena tinggal anak, kena tinggal bini. Berlaku lari tu baik pada Madinah. Giduk Mekah. Tinggal anak, hak dia kasih. Tinggal bini, hak dia kasih. Untuk nak dapat keredaan dia. Nuntuk Nabi. Tahu-tahu tak boleh berjumpa dengan anak bini. Kita nak lubik dari rumah. Mari pintu masjid tak boleh. Ay, nak ke syurga. Jadi bunyi mudah. Bunyi syurga kau murah ya deh. Lepas kali murah ni syurga Allah Ta'ala. Mari di rumah padahal. Maya tepi-tepi pintu nata, maya tepi-tepi pintu ujeng. Eh no, syurga Allah tak ada bahaya. Ya, ya, rasa. Eh lah tu. Nampak terang. Ha, tu deh. Sampai tu sehari, we ada masa kita beribadah. Dalam sehari, we ada masa kita tahsik. Okay, pay. Cek di kita hati. Kena belajar cek hati. Lah ni kita cek darah tak berada kita. Cek darah, cek angin, cek tahi, cek acting, cek belakang. Tapi dosa pahala tak biasa cek kita sekarang. Ha, nah, habis tu yang kedua. Ah, yang ketiga. Dalam sehari we ada tiga ni. Pak kita cek ni kita, pak perkara ni sudah ada kena lagi. Sehari ada lagi masa kita ibadat. Sehari ada kena lagi masa kita untuk panggil untuk pesak di kita di atas kesalahan dan atas kejayaan. Yang tiga, gapo yang tiga? Yang tiga ni ke? Ha, meng yang tiga ni ke? Gapo tu? Nak baca gana hai. Gana menunjung. Menunjung. Menunjung deh. Ha, gitu dulu. Ah, mengunjung ha pak. Yang tiga ni mengunjung segala ulama yang mengajar dia ilmu pada agama dan yang beri nasihat akan dia. Ya. Yang tiga ni Yesus kita orang okay, panggil ambil ke ambil kebesaran sikit dengan ulama. Nah, gapo tu? Nah, we kita terasa kata ulama ni adalah sebagaimana mengunjunglah jangan menghina nak lagi situ. Jangan kita menghina kepada alim ulama mana gitu. Sebab Nabi kata, siapa-siapa dia melia kepada ulama, orang ni seolah dia melia kepada aku. Ha. Dan kita melia kepada alim ulama, Nabi kata seolah orang ni meliakan akan daku. Ni dak kutip balah bih dengan tok babuh. Kutip wak balah dengan ustaz. Kutip wak balah bih dengan orang. Ha ni kita gi kutip balah dengan orang adat tu.
Tak ada kata nak akak-akik dia, ambil kemelia ek dia. Dah. Sebab ada ke riwayat hadis. Orang tu dapat Allah Ta'ala. Nak pergi kena akak dah. Dah. Saya tanya, hei, mu hidup pada dunia eh? Budak semaya ke dah? Dah, ya Allah. Oh. Tapi Allah Ta'ala kesiablah. Rahman Rahim dia tu bawah. Tanya ke lagi, adakah kamu saat itu? Nah, besok apa nama ni? Adakah kamu santu besok pergi mengaji dengan seorang tok guru? Jawab dia tu, tidak. Adakah kamu besok turut belakang dia? Tidak. Allah. Nabi Allah tak tanya hak murah sekali. Adakah besok memakan nasi yang kira? Ha ni besok. Ha ya fak kita tadi nampak babu makan cai berkah noh. Tapi berkah kena palo kami bodoh situ. Haye bodoh situ berkah dia tu. Ha ni mami berkah dia babu makan nasi. Bi babu mengajar tak nak berkah anu. Tak mari. Salah babu nak mengajar kau tak nak berkah lah. Sabar lah babu makan. Babu. Ah kek kali yang babu mik berkah. Hei, payah tena. Di akhirat Allah Taala tanya. Tanya gapo? Ha, tanya kata besok makan nasi dak ngatu. Allah nak cari peluang gemuruh kita kata. Tu henok dia tanya nak utai dengan aku dulu. Tak ada nak tanya tu ke. Nampak tak? Hok ni hok gemuruh sekali. Suk tanya hok lain tak leh dah. Baru tanya ni. Tapi jangan harap kata Allah Taala tanya kita apa tanya tu. Ha. Nampak tak? Jadi orang. Nampak tak? Ha, sampai tu kita cari hak nombor satu. Apa nombor satu? Mengunjungi kita. Muka saya kedak kepada ulama. Ayah tanya hak tu, hak mula-mula. Menghidup pada dunia ni ke? Menjunjung kedak. Mengakik besar kedak. Mengkira besar kedak kepada para ulama. Dan kalau kamu kira besar, ya, cukup bagi ya kamu. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah orang yang pikup sako Nabi. Warosa ni orang pikup sako. Yang bermakna waris. Ni ada setengah lagi bermakna waris dia. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama tu waris Nabi. Bukan makna waris. Warosa ni pesako. Orang pikup sako Nabi. Nabi kita mati tak tinggal ke kebun. Nabi kita mati tak tinggal ke tanah. Nabi kita mati tak tinggal mahkota. Bahkan Nabi kita mati meninggalkan akan ilmu dan amal. Siapa dia nak pikul sikit? Ulama yang nak pikul. Nyoba wak jugalah. Wagi semaya gini. Poso gini. Zakat gini. Apa gini. Ya, ia nak pikul. Itu bukan main dia. Ha, sampai tu tu nak bila besar dengan mereka. Kena melalui kepada mereka. Misalnya. Ha, tu dah. Habis kata, itu yang ketiga. Ha, yang keempat. Gapo yang keempat? Oh, kata yang keempatnya. Nah, bersuka-suka dengan segala orang yang dihalalkan. Yang dihalalkan Allah Ta'ala. Serta baik niat. Tetapi jangan berlebih-lebihan yang menolong pada ibadat. Gapo weh? Kita kena bahasa eskeno apabila kita duduk dengan orang baik. Nampak tak? Apabila kita duduk dengan orang baik, kiwi kita berasa gembira. We berasa eskeno dengan kita duduk dengan kalengi orang baik. Nah, pas kita duduk sekarang, duduk dengan orang baik, pak serabu. Nggak ambo dulu saya amah. Oh, kau masa malah sama ayah itu. Saya penuh. Lah ni sekat dia motok jadi tak menang babah-babah ni. Bakal lari tu habis lah. Takut kena sama ayah. Eh, kita ajak ke. Geng aku balik. Oh, kamu hau ye yo. Karena punya tahu dia geng kena sama ayah. Ya tak sih. Bayah weh. Kau tengok. Okey kita. Dia berjuru. Kurang saya lah. Oh, kau dah tak berjuru. Pesan bakal mari rumah. Pahulak. Masa kita takjur dulu ke sampai waktu mari saya ya sedak dak ngata kena semaya apa tak hai lah ni yang ni hei lihat dengan kawan pakai lihat jalan hai ai takut ya takut daging aku tak kena semaya payah ada setengah orang kata hai aku tak ada maya subuh lama lah tak ada jemaah wah ino hai hata tak ada payah mesti pakai maya gitu dengan aku lah saja hadir eh ha ya wak kai maya bom cai bata tidur dalam sejek molek. Rebes subuh. Ya ya, hei, rebes subuh gemek mai eh. Mau gemek lu.
Kita pergi ambil semayang, tengok Pak Ngakai, tu yang klip ke. Nak ayah kata nak semayang ni bukan mudah weh. Kita sejik dah lari klip lagi. Ingat Kai, habis mati tu. Kai nak semayang, bukan semayang, Kai ada semayang tu wedak dah. Allah, nah anak yang kata bukan mudah, nah segi yang kita. Ha, walhasil walpenek, nah yang ulama kita atur kepada kita ni, ha, kita teratanya di kita. Pesak di kita kata pak kau, walaupun tidak ada lagi pak kau, we ada seorang. Gapo, sehari we ada untuk kita ibadat. Kira kata kita ibadat dengan Allah Ta'ala. We nama kata kita kira ibadat dah. Nah, yang kedua, untuk kita tahsib ke diri sendiri. Paksa kesalahan kita. Eh, ini aku kata kok orang apa patah weh. Ini, ah, ini apa kebaikan yang aku buat. Apabila kita tengok kebaikan gambar hari ini aku boleh sedekah pada orang. Hari ini aku boleh apa ni, jabat salam dengan orang baik. Hati kita kata ini, alhamdulillah. Semua tu ke gerak-geri daripada Allah. Tapi hari ini kita Allah, ini kata aku mayah dah. Hari ini kata aku mayah dah. Hari ini mengupak kepada Allah dah. Ini maki sekau huduh dah kepada dia tu ni. Astaghfirullahalazim. Nah, tu mudah lah tu. Tenang. Habis kata. Cukuplah dulu. Sembakal pengajaran yang ke-49. Berkata Allah Ta'ala. Ya ayyuhal insan. Ma. Apa tu? Ma tafarruka birabbikal karim. Allazi khalaqaka wallahu a'lam. Alhamdulillah. Taqabbalallah. Astaghfirullahal azim. jadi istihas sikit nah. Istihas sikit. Jadi saya ni jadi sebelah adik ipar tu dia dok buka pondok di di Petuk Nepah. Adik ipar lah. Apabila dok buka pondok di Petuk Nepah tu dia mengadakan beli tanah. Dah beli tanah sedikit lah di belakang pondok nawa asrama muda betina. Sebab ya buka pondok sekarang itu tidak ada pelajar betina, pelajar perempuan itu tidak ada lagi. Nah, karena lah ni kita bentuk budak jantan saja, hingga kita terlupa pada budak betina sekarang ini. Tengok ke? Budak jantan ni kita bentuk. Tapi budak betina ni kita terlupa bentuk sekarang. Lepas anak betina kita yap celeng-celeng. Nampak tak tu? Sekarang, kenapa? Nak murid ke budak pun tak boleh. Kenapa? Kita tak cedek hubat untuk orang betina. Kita tak cedek hubat. Lepas tu tak pelat lah ni kita lalu tengah-tengah malam duduk kot seweng budak betina. Kan suka satu, kot dua. Pukul satu, kot dua duduk kot tak seweng. Duk fikir mari pok tak ada. Tak ada lah ni mo. Kenapa kita tak buat persiapan? Jadi, saya ni ada ipar kita buka porok di terdepan ni. Dia buat persiapan untuk cedek pelajar. Perempuan pula. Sebab tengok budak betina sekarang ni, tak ada lah. Kalau kita nak lepas gini, dengan sekolah saja pasal tak ada. Kita kena cedek pondok, cedek gok wik dia, nak sekat bila-bila. Nak ajar pakar. Budak lah ni bukan tak saya pakar, Mas Turo. Dia tak kerti apa Mas Turo. Pakar ni boleh gapo, dia tak saya dulu lagi dah. Sebab dia ternampak tak lah, dia nak tengok terotak. Tok guru dia nak ajar nak ik pakar back to magnetik kaca bening. Apa tu jeliga dia tengok. Nampak tak? Lalu itulah di pondok di Tenepa ni buat bantuan kerok sikit sebanyak. Nah. Oh, maka saya ni sebagaimana istihad cuba nak pergi pergi jalan atik ke pondok Tenepa. Tepat berapa romo pun tak ingat dah ni. Dah tepat berapa? Ah, wei cerak wei. Nah, saya sendiri pun tak ingat. Ginilah, tak apalah. Setagi saya bagi surat juga tu. Saya bagi surat tu ada di leker tu. Lepas tu setagi tu minta make lah keping-keping. Hak tu tak demo lah. Ikhlas demo dan mana wis peloko, demo dua 20 Amo tak ada nak minta banyak. Nah, mana ada nak minta kata wis 1000, 10000. Dah. Makhluk kita nak wis kita gi ya lek kita ni.
Nen we pergi jalan ponok kata pergi. Supaya pergi jalan tengok ponok, ada harapan kita ada cucu betina, ada anak betina, rasa nak hantar kita. Cuma boleh bukan kata we sapu, dia mana membuat we sapu, tupu comel dah. Tapi aula lagi, dia mana pergi jalan kata. Pergi jalan tengok ponok baru pula. Di Tuk Nepa, di Lahar. Dan jalan ni panjang sikit je dekat je masuk dalam benar gitu. Saya nak pergi demo kita tengok tepat lalu dah kita tengok tepat gapo. Kalau ada masa, kalau ada masa luar gapo saya nak pergi jalan tengok. Amalkan masa luar tak ada. Abuhlah le sapu tu deh. Ha 10 kok. Tak ada apa ni, tak ada nak banyak lagi demo nah. Nak untuk we ingat kata we har eh. Sapu tu we bagi skotok. Bagi tak kita masa Allah lagi jadi bergetar wainlah. Mak bagi ke? Mak itu pandai ke tak? Ya kena ambil anak koci buka lek bawah. Buka waya dak lek laki. Pandai tak mak? Berdua kereta tolak payah lagi. Dia pandai tak? Ah tu lah. Tak ada kesui tak ada apa. Buka pintu bah. Dek buka pintu bah. Di bawah tu akik akik pongek belakang ya dak le pongek belakang tu nah ha tu nak we demo gib jale tengok tempat adik saya lah situ tu ha tempat adik kita ha mulai nak buka situ ha nah jangan jemu nah jangan jemu bak kerak we jangan jemu nah jangan berasa jemu Allah kerak mato ho buat geno ugamo yo giginilah nah pada tu nawi kita nak mengajar orang tak leda baik make duit 10 kok kita tak pak emang mengajar serupa dengan kita mengajar dah. Nah pada tu kita tidak ada anak yatim dah. Kita ambil duit kita 10 kok wi kepada anak yatim. Serupa kita bela anak yatim dah. Habis tu kita tak lewat habuan tu, kita tak leh mengajar, kita wi duit kita we demo boleh duk mengajar gapo. Habuan serupa kita mengajar sendiri dak di serupa sini kan. Sebenarnya kerja mengajar sebenarnya kita iman ni kerja yo ni, kerja ammo. Tepat dia ni. Dia tapi dia cerdik. Dan jalan main ngaplanuk cerai ni dia cerdik. Nah pada tu ya bukan tak pandai tak iman kita. Malah tak ambil ammo mari. Jadi sebenarnya ammo mengajar. Pala serupa dia mengajar. Hak dia. Nah pada tu support tu ni semua ada buka ponok gapo buat bantu kerak. So saya istihar yang kedua saya istihar malah saya gidi petani nama hang dia hang baru buka nama petani Asian mu malah saya gib kacak dia mempadah gib kacak situ patu ya suruh istihar sikit bukan istihar hang dia. Hang tu besar lebih pada biksi lagi ya wak. Ya wak besar. Ya tak pakai duit orang siya. Pakai duit orang selain saja. Nah, kita pergi beli situ ya wak lah. Kalau pap, jadi kalau 10 kau, soalnya 10 kau ada kerak lalu dalam itu. Soalnya kita pergi kerak, kita wakah wik ke tanah. Bagi itu ke, bukan bagi orang siya. Bagi orang Malaysia yang mari ladung di petani Asian mu. Kita nak beli omor, nak beli apa. Itu orang siya buah. Hok ni dak umur hok Malaysia buat gapo buat mari ladung sin. Bila ni kita nak beli barang rumah kita gimana? Degi rata panye. Balik kita itu bagi kita nak bagi rumah kita gi di rata panye. Sebab situ murah. Tapi murah apa 2000 punya kereta 1000. Murah sungguh lah barang sin tu. Hok 100 tinggal 50 kok. Murah dak? Murah tapi punya kereta. Tak ada nak igat lidang tu. Perak situ pula tambah. Tapi sekarang dah bagi semua hok Malaysia hok gapo giduk di Asian mu. Ya Allah, payah besar ke saya. Kalau babo nak wak tadika, nak cak tadika. Nak wak puluk. Ada musorak. Ikut ni sebab kata hujan baru. Wah sepuah wak cak tadika tengah panah. Giwe kita gi melek eh. Hang sab sikah. Yo cede tepak kho. Tadak nak wis sekoh bu. Wi kita gi wak. Yo cede tepak untuk kita. Gapo? Main licin lah ni yang kata. Nak wis just joke lagi. Nak wis licin. Ya buka untuk kemudahan kita. Apa itu? Kalau kita di sini, bahasa puah, bahasa luwe, bahasa gapo, pergi jalan di petani Asian mo. Jalan nak pergi kepada, tak ingin nak pergi kepada telubuk. Dek tepi tu, tepi tu. Nah, di dekat telubuk tu. Ha, di tepi tu. Siap. Ya wak hang ada cukup berlaku. Ngalih, ngalih naik, ngalih jalan.
Siap. Semua tekek bina daripada kita orang Islam. Nama tuan situ namanya Syekh Jamal nama dia. Habis mare semalam haja habis banyak anak apa itu je wak. 221 juta. Nah, atuh. Semalam saya give kecek di situ. Malam. Patu saya nak istihakan apa? Kita nak akik Islam kita. Kita dah ikut biksi, kita dah ikut gapo tu dah wiri-wiri kau orang lain. Ni kita pergi sini, cukup sebagai sebab biksi juga. Tapi baru ni, klik pada anak yatim. Dalam 10 kot, dalam 20 kita beli, ya cabut wik ke anak yatim 2 kot. Siap lah dah. Soalan kita beli barang, pergi wik ke anak yatim lalu dah. Beli barang habis 20 kot, 2 kot pergi ke anak yatim lalu dah. Jadi kita wik rupa sekerak, rupa wakah, rupa sedekah. Klik taruh molek surat puluh ni. Mereka lagi dah main tahu pun di ini. Ramah kan? Nah, pak berapa tu? Pak apa itu ni? Pak berapa tu? Apa? Awan cantik 30 deh. Ah, 30 minan lagi ke? Oh, lama. Sebulan lagi lah kita katanya. Atau sebulan lagi. Tu. Cuba boleh tu nak wis saya lah, boleh nak wis semua tu ada masa lah gib jale tengok ponok adik-adik ipar saya kan. Di Tok Nepal. Ha, masalah mari. Laki kita malas maye. Tak ada laki hok rajin. Duk gis maye tu hok tebang belako. Tanya nak wak balah mano betul laki kita. Kita rajin hati. Yo ai tawa ayak tak leh sepo sewing tak ada baca izajah ali. Dia mau tengok leh sewing tu ada ke ayak 1000 dinar? Ada tak? Dan leh sewing ada tak ayak 1000 dinar? Tak ada nah. Tuai buka sewing baca izajah ke dah? Dah tak ada ayak-ayak tapi gapo zohi ye wak cobe ngacuci ngacerah orang jual apo jangok muka senyum manis napa tak tak ada kena azimat yang berderet yang berderu masuk deh napa tu juga apabila tok laki kita saat itu malas semaya kita ni wak balas mano yo cara-cara doa tu mesti dah kita ni kena doa. Tapi kita ni kena pisah cari hak zahir ate. Tepek dah ayat 1000 dinar. Napa dah tu? Baca dah izajah pi buka kedai. Tapi ya kena cuci ate kedai kita. Wa zahir wi napa boh pelita wi cerah kena. Bagaimana kita kena cari orang balik molek sain-sain dia hok come-come. Sain-sain abbe kita hok napa kita ada harap. Wi sain abbe nak tolong gi kecek dengan dia. Gila nasihat. Jangan kita bini ni goyak. Ya nak jadi rupa lain. Kita kena gi carilah. Misalnya abbe kita nama Allah. Ya baik dengan orang nama Qasim. Maka Qasim ni go rajin ibadat. Boh katalah kecek tu sain. Mungkin cek dengan Allah alih ke beku tu. You know, ya boleh pergi semayang masjid katik, ya gapo katik. Ha. Kita kena ambil orang yang kedua tu pergi. Ambil orang yang tiga tu pergi. Bagitulah Nabi kita dakwah orang. Nabi kita tengok orang. Dia ni nampak kasar, Nabi hatta Umar lagi. Dia ni nampak itu, Nabi hatta Abu Bakar lagi. Dia ni orang kaya, Nabi kita hatta Usman Ibn Affan lagi. Ya kena tengok orang. Bukan doa mata ya Allah, we aja semaya ya Allah. Allah doa mata. Teh ubat tau se. Dia kena cara teh teh. Napa tak? Doa-doa gila. Yolah doa. Tapi hak zahir pun tu kita kena buat. Nah, hak zahir pun kita kena buat hati. Usaha ikhtiar. Tadbir tu kita. Takdir tu Allah. Kita orang tadbir. Allah Ta'ala itu takdir. Kita demi kita makan hubak tu panggil tadbir. Kita nak makan hubak tu tadbir tu napa tak? Duk wang pen tapi hingga tak sehingga itu takdir daripada Allah. Hak tu takdir nak pada takdir Allah tak sedengar tadbir tak boleh jadi.
Gena nama sakit kepala. Sakit kepala. Akan ubat lagi. Kalau makan ubat dia tak kena tak hingga tak hingga. Ya ya gamu. Lek kita kerja kita tak ada wang pen makan ubat. Lek hingga tak sehingga kerja Allah. Nampak kena tarbih dulu. Sebagai itu juga. Habis kita malas maya. Kita tak bini ni. Usaha pergi kecek dengan tak kotik. Pergi usaha pergi kecek dengan tak imej. Usaha pergi kecek dengan tak bila. Nampak alhamdulillah. Bila habis emas seorang ni. Rasa malas dia ni. Ha? Minta atok bila pergi kecek. Minta atok kotik belum kecek. Minta orang tengah tu lagi kriya. Orang panggil. Kita bini yang kriya. Kriya-kriya kenapa tahu lah. Dia tak boleh main. Nah, ha, gitulah jawab apa dia ni. Ha, kalau dia mengenai ayak, setengah nak ayak. No, ke ayak mata sakit sikit pun hatu. Dah juga ke kita ni? Rasa sakit lain ni ngek-ngek. Apa? Ha, siap lah. Kenapa? Rasa tak sedap ni ni. Minta tolongin baca sikit pun. Gana rasa gana? Rasa kang-kang-kang. Takut salah urat ke? Dia tak percaya dia berat leher tu. Dia jiwa tu ke itu. Royak urat tadi. Nah, ha, kalau kita nak ayak we abai kita ke mana tu ha? Masa abai kita tidur, tapi abai dia tak tidur malah ni serabut ni. Tak apalah cari masa dia tidur ya gapo nah. Ha, masa dia tidur gapo tu kita gi di atas dahi dia. Nah, kita kata nah, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Siuk di dahi dia. Siuk bahawa jadilah. Amun. Siulah kodapu, siwa utwa hubak gitu. Baca itu nah, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Nah, kalau dia mun ayat, ada belako. Pos hewan dah. Ha. Nah. Leha lagi. Epek setara. Apa hukum orang hepek setara orang? Nah, jawab kata harai tu hukum yo. Harai. Tapi harai pun tak apa dia kita nak. Nah itu ke. Ya dia nak harai pun harai. Ya setan ya tipu dengan benda sikit betul. Saya awak setara sikit sangat tak ada apa sekau. Jadi mari berasa saya nak kita dalam benda cemas. Nampak tak? Maka ingat tahu, orang hepek tanah orang walaupun kita ambil sikit. Orang tu, harta tu membawa tidak ada keberkatan dalam kehidupan dia. Orang ada tanah orang harap. Tanah kita 700 rai. Tanah kita cuci ni. Halah kita 700 rai. Dia ada kita hepek demo. Tak sampai serai. Dia ada dalam tanah kita 700 rai tu. Ulama ibarat 700 rai kita dengan hak tanah orang tu sikit supaya baga orang panggil seputung wokok seputung puting wokok 700 rai kita dengan seputung puting wokok yang kita lepas tu dia tu api baga dak ada habis nah 700 rai kita dengan seputing wokok seputung juga harta kita banyak cakap dah puluh-puluh rai dah kita nya tak leh mana juga setara walah sikit sangat tak ada setara siapa rai dah ke setara serai muhepek mana tanah serai setara tak ada gamau golek setara ni sikit sangat lah tapi tak ada orang syaitan ni panah mik lah ingat tahu harta tu tidak ada keberkatan bukan berkatan dia hidup anak dia belakang nak timur zoleng. Anak besar bawa anak yang besar mari. Harta ni membawa pada asbab bawa dia kena azab oleh kubur. Nyomik harta ni pergi karuk. Mik harta ni pergi buat benda maksyak. Mik harta ni pergi berlaku berjalan maksyak. Bawa pada sebenarnya. Kenapa? Harta cema. Dia harta cema so amalan kita tak diterimakan. Wa kullu man mimman harama ya'kulu misl bina'i faqamu yinjuj'alu. Nah. Wa kullu man biway apa wa kullu man mimman harama ya'kulu tiap-tiap orang yang makan benda haram dalam keadaan dia buat amal ha tu dia makan tu dia bawa benda haram
Nampak tak? Kita guna benda haram tapi buat amal. Orang nikah mana? Mislul bina ifa qaumau yinjujalu. Orang ni seolah dia buat rumah di atas omak lah. Nak jadi rumah kedak weh. Jadi tak rumah? Tak jadi. Semaya kita tak jadi semaya selama mana benda haram yang ada dalam badan kita. Habis tu wal hasil wal pendek dia mau ambil setara, ambil gila. Allah Ta'ala bagi pada kita. Nampak? Orang ambil setara orang kena bawa tanah tu pergi akhirat. Dia kena bawa tanah tu. Orang lagi dengan senes-senes dia nak ikut tanah dia bawa tu. Pah, jaya ke orang tu? Tak ada kejayaan. Nah, sampai tu nah dia demo nak ambil dah. Ambil lah lah kita ambil gila. Pamu tanggung ambil sendiri lah weh. Ha gitu. Ha nampak kan? Nah, setara tu sikit sangat tapi berebut lebih pada apa-apa. Kenapa? Hak syaitan. Hak syaitan nak sangat tu. Wui kita nak balah tu kerja syaitan. Innama yuridu syaitanu ayyuka bainakumul adawata wal baghdha. Sungguhnya kerja syaitan kanak kira nak wui kita berbantah, wui kita balah, wui kita timba berlaku seteruan. Apa tak? Apa itu? Nabi kita hatu amalan. Nabi serupa amal. Tapi tak apa lah. Tengok bola. Nari putih main bola. Nari Indonesia main bola. Arab pun main bola. Melayu pun main bola. Kenapa tak apa lah? Ambil kok serupa kita pakai. Eh? Europe main bola abis mana? Syria main bola abis tu. So apa itu? Mari mana? Ya tak apa lah. Kerana unik serupa. Nampak tak lah? Tengok dek umek une supo ya kerja mudah wala petang ciacat orang mana tu asal sebut kata main bola kita reti mari mek putih mari kita reti kata wak betul lamna parah kaki baidan kita reti belaka sampai tu main bola boleh apa cat apa negeri Cina mana pun kenapa une satu kenapa tak habis tu Nabi kita ajar pak sunnah aku baik ni gini defa kita pakai sunnah Nabi jadi so gidut mana pun supo tapi dok kita pakai hawa nafsu syaitan tu ada lagi Nabi koyak gini kita tak say nak gitu kenapa tak tu ha. Habis cerita lah lagi ada lagi lagi kita pergi ah cerita lagi boleh kita. No sepek mana? Bini tua boleh jadi sepek sikit tu. Deh. Jadi asal dia dia bini dua. Bini dua. Boho bini dua pak tu kewe. Gapo? Wak tak sama berat. Ha, baik. Ingat tak roh? Diri tak sama berat tu tak salah. Sebab Nabi kita biasa berdoa, ya Allah. Ya Allah, mukna ma'ah di atas aku. Di atas aku, we kasih sama tu dia tak boleh. Sebab dunia akhirat. Dia berat ke dunia akhirat kurir lah. Dia berat ke akhirat dunia kurir. Dia besar dia nak pergi selarah-selarah itu tak boleh. Nampak tak? Dunia pun kuat, akhirat pun kuat. Payah orang lah. Kalau dunia kuat, akhirat renah lah tu dah. Kalau akhirat kuat, dunia renah. Ha, kita tengok kita orang, kita orang dakwah ni kan. Ha, dia kuat, dia mula keluar. Mula kerja tak ada. Dia pasal dia. Ha, kita dia kuat ke dunia. Mula semaya pun tak ada. Seri dia baru. Sama kata ke dia tu lah. Sama dia kita ni. Nah. Nabi kata mu kena ma'ah diku ya Allah di atas aku nak berlaku kasih sama tak leh. Hati nak kita leh. Tapi Nabi kata bak kasih sama tu nak buat apa tak leh tapi bak nafkah kena serupa. Kalau bini muda 100, bini tua 100. Kalau bini muda 50, bini tua kena 50. Ya kena serupa kok tu. Lek begitu kena serupa. Lihat hati nak serupa tak leh, nak gitu tak leh. Nabi kita duduk dengan Siti Aisyah, kadang-kadang duduk teringat kepada Khadijah lagi. Duduk makan sekali dengan Aisyah. Allah kalau ada Khadijah, Siti Aisyah nak nutum. Duduk dengan Sah dah sebut kencang kajah lagi. Seolah kata gitu. Kenapa? Jeliru-jeliru hati. Yang nak buat tak leh ni. Nampak tak tu? Ha, kalau gitu semacam itulah. Apa? Nak tanya. Boleh kedak kita bining? Nak doa, we kasih kita sore, tak kasih ke orang mula. Jawab kata, harus. Tak ada gapa lagi doa. Lah doa. Kenapa? Lep doa tak ada gapa satu. Lep doa tak ada apa satu. Kenapa tak? Jangan kita buat ini. Teh cukur, itu tak boleh. Harai itu.
Nampak tak? Dia berdoa tak apa. Lek berdoa tak ada apa. Sebab apa? Dia doa beri kesan. Bukan kita doa tu kesan. Allah Ta'ala yang beri kesan. Itu Tuhan. Tak ada apa. Yang kita dalam doa, we abai kita kasih kepada kita seorang itu tak apa. Nah, tapi aulanya, aula. Nah, aulanya, we abai kita saat itu. Anak orang panggil kasih sama lah orang panggil. Nyanyo ke abai kita. Orang bini dua. Tapi ia bagi keadilan tak sama. Orang negeri di akhirat, Nabi kita ceritanya mana? Jalan ni dia tu sengit. Akhirat orang ni, tanah kata cel mah berjalan sengit lagi. Ramai-ramai berjalan molek belakang dia tu, seorang jalan sengit. Cel tu, dia tidak ada adil di atas isteri dia. Bini muda, bini pelabakan di akhirat, di atas rupa berjalannya dia, jalan ni sengit. Apa lalu-lalu terakhir jalan lagi, terakhir jalan sengit malak dah, terakhir. Lagi sop wah lagi, terakhir jalan lagi. Malak ke dah? Okey, tengok tu ni. Gila, ini latihan tu. Huduh jalan sengit ni. Apa tak? Huduh jalan sengit. Nah, itulah. Hah, lehar lagi. Ada lagi pula tak? Orang terlupa budi orang. Gitu kata hok nanya je dah ingat budi tu. Ya kita buat gapo pada orang. Nah, ulama kita kira benda kebaikan yang kita buat pada orang dibentuk kita terlupa. Apa saja dia kita buat kepada orang, we kita terlupa, so ingatlah. Apa dah tu? Apa saja kejahatan yang kita buat pada orang, hok tu patut diingat. Kata orang ni kok mana orang panggil terlupa budi. Ya budi wajib kena ingat dua budi. Yang pertamanya budi antara kita dua ibu bapa. Tu kena ingat dah. Boleh ibu bapa kita nak buat bakit tak kita? Ya boleh. Cik kita nak bakit tak kita? Mi kita nak bakit pada kita? Boleh. Yang keduanya budi antara guru dengan anak murid. Boleh tu guru nak bakit anak murid dia. Ilmu kamu kurmutah gilau. Ha, dia tu kata itu siap adalah orang tu. Nah, walaupun Allah secara mana pun Allah Taala cabut keberkatan dia. Keberkatan murid di atas taat kepada guru. Nah, pada tu sampai tu nak boleh panggil anak murid tak dinamakan anak murid jika kita berbangga dengan tok guru kita. Bukan anak murid yang molek yang berbangga dengan ya tu tok guru dia, ya ning tok guru dia. Hei baba tu tok guru kawe tu. Baba Allah ni tok guru kawe. Baba mak ni tok guru kawe. Tak meroi lagi. Hak menak murid hak meroi gapo? Anak murid yang tok guru sebut bangga di atas anak murid. Ni anak murid sekati. We atok guru nu bangga dengan kita, bukan kita gi bangga dengan tok guru kita. Napa dah tu? Nah, kita main goyak korang. Oh, baba tu tok guru kita. Kita nak anak murid dia tu. Kita nak anak murid dia ni. Dak ah, baba mu biasa goyak ada mu nak murid dia. Ya kena lek tok guru nu goyak. Apa kita nak bangga tak nebel rumah. Oh, hujung baru tu. Nah, yuk tu nak yuk kawal dah. Ha, kita bangga dengan ayuk. Dak nak ayuk biasa mengaku lah, kata mu rakyat dia. Rakyat nak ayuk lah kita nak mengaku kata kita rakyat. Dak, ya kena lek nak ayuk mengaku kita rakyat. Ni baru boleh. We tok guru nu mengaku kita anak murid. Tu baru comel. Kalau tu lek tok guru boleh ia nak bakit tak ada gapo satu. Kalau tu kita wak kepada orang lain, wak baik kepada orang lain, maksan itu Allahnya tak ingat budi orang tu. Ada tutup tega apa. Dia tak mau ingat, tak ada salah apa dia. Nampak tak? Cuma kita panggil orang tak jenis. Tu yo. Halik kita perbuat jangan nak kepada budi bahasa orang. Okay? Buat kerana agama nak tolong dia, dia nak tolong kita suku kira. Aku nak buat baik kepada dia. Nampak susah mari aku nak tolong dia ni nampak susah. Tolong. Berjaya. Bab dia tak ingat kita. Atau hari yo. Kita memang sit nak gi tekel. Allah, jangan kita bakit orang. Okay? Kita main goyak kau orang. Utuh be pala kita tu. Kalau kita tolong orang, pas kita pergi kecek, pergi bakit budi tu. Baru utuh ni.
Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza, jangan memputuskan pahala sedekah kamu bil manni dengan kamu bakai, wal adza dan kamu menyakiti. Soalah kalau dia, kita tu biasa tolong orang tu, tolong demo, demo tak tolong kita, terlupa budi bahasa kita. Hariyo kita lagi bakit tak boleh. Lah, mu tak ingat ke masa dulu kamu susah, aku dah tolong mu. Ha, betul pahala sedekah kita yang kita biasa tolong dia. Hacau lebih habis. Senyap antara kita dengan Allah Ta'ala. Habis tu demo nak nampak kebaikan kita buat dengan demo. Hak tu suku sakat, saya dah main kira apa. Ingat kata aku boleh buat, benar hak Allah Ta'ala redha. Tu yang kena ni aku tolong orang. Okay. Maka dia tu berjaya. Dia tak saya tolong kita, tu habuah dia, bukan habuah kita. Bukan fai bangkap kata dia tolong demo, demo tolong kita. Ada tak bukan fai bangkap orang okay, panggil. Dua tempat ya. Ibu bapa dengan anak dengan ibu bapa, murid dengan guru. Hak ni yang boleh bakit pergi mari. Tak ada gapo satu. Nah, ha, leh ha, jalan weh. Kita sembahyang sunat hajat, sembahyang sore. Ho bukan tamadan 41 kali. Ya kali pun buat guling lagi tadi. Tak ada orang letak 41 kali. Dengar kita sembahyang hajat dengan 41 orang. Buat cuma oh sekali ke 41 orang. Nak tanya, hak mana aula, hak mana comel, hak mana janguk. Nah, hak mana? Oh, taklah tak buka. Nah, sebut kata maya sunat, gapo weh? Aulanya seorang diri. Seorang diri itu comel. Nabi kita sembahyang cik kaki bekok tu, maya sunat. Duk kaca kaki bekok tu kan. Nabi kita maya apa? Maya sunnah. Bukan maya fardu. Sebut kata maya sunnah, afdal kita panjangkan. Dia sebutkan maya sunnah. Maya wilamu. Rokok wilamu. Sujud wilamu. Tu afdal maya sunnah. Maya jemaah. Oh, afdal kita takhfifkan. Afdal kita meringankan. Maya jemaah oh, kenapa ingat? Kenapa? Ada orang belakang mutu Nabi. Uzurung. Ada orang uzur. Ada orang belakang sana orang tua, ada orang belakang tu orang malah, ada orang belakang orang musafir, ya banyak lagi orang belakang hajat dia banyak. Apa tu mumpian musmaye mu kena meroi kepada orang belakang, bukan orang sihat pun mu belakang. Bukan orang tak ada kerja pun mu belakang dia mu kerja banyak lagi. Oh tu lemu lagi. Oh ni kamu lagi. Ah mu kita ayat atas 1000 dina. 1 juta dina tu kewe kawan lemu apa sungguh ah. Apa dah tu? Ha kalau gitu aula mano kita sembahyang hajat sore 41 kali dengan kita sembahyang panggil orang 41 orang mari sembahyang oh jawab katanya aula 40 kali satu sore tu tu aula neh apabila kita sembahyang rama fali khafif kira ataka apabila musmaya dah kalengi rama memperingatkan akan baca air kamu neh. Dan jika akan semaya sore di falyutawil masya'a panyalah bagi hajatnya kamu kena musuh kena baca ayat payah baca gila muka kita sore lah gila akal itu aula semaya sore 41 kali tu jangok sekali lalu kita boleh sujud lama rokok lama sujud lama rokok untuk aula kita tu lah ada lagi lagi kau belah lah weh. Ha, tak apa lah weh. Jadi kata kita ni anak heko. Pasti ada bersedua dengan mok heko kan. Lepas tu mok besar tu ada tapi kita tak ada pasu. Tak bersedua. Dia ni ni ya dengan mok besar tak ada cara mana ke dia. Apa dah tu? Kriya ke orang lain duk pera ni duk pera jadi jiru kasih kepada mak pera ni kasihlah pada mak pera mak asal dia beranak dia tak ada padu berdoli mana ha gitu dah panak tanya bagaimana oh jawab katanya hak besar kali mak asal hak beranak kita ni walaupun yo kafir kali pun wajib kita kena buat baik dengan dia lagi
Walah haya kape misah nak oyak ho kape tu. Kita masa Islam, orang ni ya ada anak. Anak dia masa Islam, mak tak masa Islam. Wajib dia kena buat baik lagi dengan ibu bapa dia, dengan amak dia ni. Walah haya kape dah tak leh bak kape suku, bak ibu bapa ni suku. Orang ni pun semacam tu. Mu'asan dia dah ada. Walau tak cara, dia cara tak cara suku. Gemak mutubik ni harga mahal. Walaupun dia tak cara pun tak apa. Dia gemak mutubik bukan harga ni. Mak kita beranak tubik pada kita. Gemak tubik saja tu. Mati dengan hidup rapat masa celah tu. 50 mati, 50 hidup. Datang dia beranak mari. Beranak tak ada pera. We orang lain pera. Oh, tupuk orang lain pera. Banyak mana we makan ni we duit juta-juta nak bayar harga mak kita gemak kita sekali tak leh ayah lagi walaupun hok ni buat baik dengan kita walaupun hok ni bercara kepada kita walaupun hok ni dukung kita walaupun hok ni buat gena pada kita tak leh lepas daripada mak asaya dulu orang dia kalau buat beranak kalau bayar sejuta ya jangan bayar tak gemak tu sakai nampak kita hok jatuh sedap muka tak ada biasa beranak. Nah pada tu. Tu. Tapi tu ada ulama kata kita nak tahu kata sakit beranak tak beranak. Kodak kita jatuh deh. Ha, kita perah kulit kita heret sikit. Yang kita pergi kita gini kulit kita ni kita ambil pisah setengah round. Deh, pisah setengah. Bina apa kulit? Patu heret tu baik. Serak dah weh. Ni nak buat kulit tu baik. Hak tino tu tu baik 7 kilo. Ha, rasa again. Apa tu? Wajib hok ni kena buat baik kepada amak dia ni. Harai tu dia tinggal pas kursi tu. Tenah. Lah ni anak sekali yang apa susu yang apa bayu. Ya tak kira harga gemak tu. Apa dia rako panah. Apa jong-jong dia rako ya kira mak ya we duit ya dia. Duit kau cari mana apa boleh. Tapi munak tu baik boleh buat ada sepamak kuat tu. Nak gemak mu tu baik bukan harga lah. Ha, tenah. Apa tu tenah? Alahlah kalau buka ni mari pula tak akan asyik ni lapan asyik ni bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa arzaka wasi'an wa amalan salihatan maqbulatan wa sa'adatan dar wa husnal khatimah anta khairur raziqin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. تقبل الله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا saya di pertemuan pada ilmu dengan di sini pada pasal itu perayaan kekan menjalankan kenasir sekabung di sekali-kali kau terbuka pada Pak Kodunuh Bina ada yang puluh bapak itu di Kodepak itu semua kalau mulai tak bersunah.